Di masa sulit ini, saya ingin kemudian mendapatkan point of view ataupun mungkin informasi dari Bu Syarmila mengenai dampak dari penerapan PPKM ataupun perpanjangan PPKM level 3 dan juga 4 lah ya di Jawa dan Bali ataupun mungkin di beberapa wilayah di Indonesia. Dampaknya sejauh ini yang tercapture seberapa parah Bu Syarmila? Oke, Mas Wiki, terima kasih IDX Channel hari ini udah mengangkat tema yang memang saya tanganin setiap hari ya. Mas Wiki, hari ini dampak akibat perpanjangan PPKM level 4 ini sangat berdampak. Masyarakat kita suka tidak suka, mau tidak mau hari ini mengakui bahwa UMKM, khususnya mikro kecil, itu dampaknya sampai 70% mereka turun drastis income-nya. Oleh karena itu, sebagian besar hari ini bisa bertahan saja udah bagus. Jadi program-program untuk naik kelas itu kita udah ganti dengan sustainable ya, untuk keberlangsungan usaha, mempertahankan usaha itu sekarang itu jauh lebih yang saya dan teman-teman dengungkan. Jadi kita tidak lagi mengajukan program naik kelas, tapi udah program recovery. Kemudian banyak sekali yang gulung tikar ya Mas, jadi pengusaha mikro kecil ini udah banyak gulung tikar dan akhirnya mereka menutup usahanya dan pulang kampung, gitu. Oke, artinya dampak yang ditimbulkan pada saat PPKM yang pertama kemudian dilakukan, perpanjangan dilakukan, dampaknya lebih terasa lagi begitu ya Bu Syarmila ya? Iya, betul banget. Baik, untuk mereka yang sejauh ini masih bertahan, apa yang dilakukan, strategi bertahan apa yang kemudian mereka lakukan? Seperti yang Anda tadi sampaikan bahwa sekarang tahapnya bukan ada di naik kelas lagi tapi survival mode begitu ya. Bagaimana sebetulnya usahanya agar tetap berjalan walaupun memang secara income terdiskon banyak sekali begitu. Apa strategi yang dilakukan oleh teman-teman UMKM yang sejauh ini bisa bertahan? Oke, Alhamdulillah dengan program survive ini untuk bagaimana kita bisa bertahan ini dan supaya sustainable berkelanjutan ya bisnisnya ini, sekarang ini kita melakukan pembinaan, program pembinaan dan perkuatan. Pembinaan itu melalui pelatihan, karena suka nggak suka hari ini masyarakat UMKM itu harus bertransformasi, harus berhijrah dari tradisional manajemen menjadi digital manajemen. Oleh karena itu, ini perlu bersama-sama disegerakan edukasi, suka tidak suka diedukasikan go digital. Itu satu. Yang kedua adalah program perkuatan. Program perkuatan ini kita membantu permodalan dalam bentuk barang dagangan, Pak. Karena pemerintah sudah banyak sekali memberikan program-program KUR, BPUM ya, yang 1,2 juta untuk masyarakat. Jadi uang cash sudah banyak dibantu pemerintah. Tetapi kami dari organisasi-organisasi, anggota Kadin dan juga beberapa, kita membantu mereka non-cash ya, tapi dalam bentuk barang dagangan. Itu. Dan yang terakhir, kita membantu mereka membantu digitalize dari semua sistem manajemen dan lain sebagainya. Sekarang ini transaksi itu kesulitan sekali dalam uang cash karena banyak bank yang tutup ya di beberapa daerah dan juga di bank-bank itu sekarang ini kan sebagai penyalur BPUM ya, bantuan pemerintah dan juga program-program lainnya. Jadi antrian di bank itu banyak sekali. Sehingga masyarakat pelaku UMKM kalau harus setor uang ke bank itu agak kesulitan di hari yang sama. Oleh karena itu kita mengajarkan mereka bagaimana menggunakan pembayaran non-digital juga seperti itu.